Assalamualaikum geng hobi masak kesayangan. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, kan udah mau dekat lebaran nih. Kayaknya gak afdol kalau kita gak buat kue kering. Tapi kali ini mama mau buat kue keringnya yang beda nih. Kita pakai bahannya yaitu luwak white coffee. Kayak apa yuk? Ikutin videonya ya. Bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah yang pasti yaitu adalah luwak white coffee 1 saset. Kalau misalnya mam di rumah mau pakai merek lain boleh ya. Mentega 30 gram. Tepung maizena di sini mama pakai kurang lebih 300 gram. Susu kental manis kurang lebih 80-100 ml. Nah, sekarang kita siapkan. Yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan menteganya ke dalam mangkok besar. Kemudian kita tuangkan susu kental manisnya. Setelah itu kita aduk ya sampai rata. Setelah kita aduk, kita masukkan tepung maizenanya ya. Kemudian kita masukkan luwak white coffee-nya. Kemudian kita aduk sampai rata. Nah, kalau sudah rata seperti ini, sekarang kita siapkan plastik segitiga untuk kita sempritkan nanti di atas loyangnya. Di sini loyangnya sudah mama kasih mentega dan ditaburin sedikit tepung ya supaya tidak lengket. Sekarang kita spuit seperti ini sampai adonannya habis.
Nah, ini hanya tambahan saja ya, boleh pakai atau enggak. Kalau misalnya di rumah ada choco chips atau mesi seperti ini, bisa kita taruh di atasnya sebelum kita panggang. Sekarang setelah selesai semuanya, kita sambil panaskan panggangannya ya. Untuk suhunya kurang lebih 125 derajat Celcius dan waktunya kurang lebih 15-20 menit. Nah, jadinya seperti ini nih, gampang banget kan? Bahannya juga mudah banget. Selamat mencoba ya buat mam di rumah. Nah, buat semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.